Kita akan coba, teman-teman, kita tes dulu. Ini adalah basoka 12-an yang sudah selesai kita rakit. Ini ukuran dimensinya 40x40 ya, tingginya 80, dan subwoofer yang ada di dalam itu menggunakan JBL stick. Kemudian untuk monobloknya, karena kita tidak ada stok monoblok yang wattnya itu sekitar 1000 watt atau 1500 watt, maka kita pakai powernya yang ukuran 600 watt ya. Kita akan coba seperti apa bedanya kalau kita pakai 12 ya. Kemarin kita pakai 8, sudah tahu sendiri ya, semuanya pada geter seluruh isi rumah ya. Kita coba yang ukuran 12 in. Ini pesanan dari Shopee, ini 8 in. Yang ini 10 in. Ya, ini kebetulan pakai produk Mohawk, jadi kita kasih emblem Mohawk. Nah, ini yang 12 in ya. Kita siapkan, barangkali ada kaset atau apa gitu yang bisa kita coba di depan port. Ada kebocoran di sini nih. Ini kita akalin pakai double tip ya, jadi biar nggak ada angin yang keluar ya. Biasanya di sini ini tadi ada angin ini ya, karena memang tidak pakai spon dalam ya, karena habis kemarin. Powernya kita coba, kita pegang, masih anget ya, nggak panas ya. Ini karena efisiensinya tinggi. Box ini mempunyai efisiensi yang sangat-sangat tinggi. Jadi teman-teman yang menginginkan dengan modal yang sedikit tapi mempunyai suara yang cukup bagus, bisa dicoba dengan sistem ini ya. Sistem bandpass ini cukup baik sekali, tetapi memang ada beberapa kekurangan. Kekurangannya itu kalau untuk ukuran ya, memang ukurannya tidak bisa kita kecilkan ya. Jadi misalkan kita bikin gepeng nggak bisa ya. Kelemahannya di ukuran box, bentuknya memang ya seperti ini ya, karena memang posisi speaker itu ada di dalam. Kita coba mundur ke seberang jalan, apakah bassnya masih kerasa kuat atau tidak ya, karena kemarin kita coba di 10 meter. Ini terdengar getaran-getaran akustik ruangan ya, seperti kayak lemari, kayak awning ini. Ini masih kuat sekali ini bassnya, teman-teman. Apalagi di sini, di area sini ini luar biasa. Thank you.
si pompong dia. Si pompong. Kita coba. Biasa awning tetap bergetar. Ini lebih kencang daripada yang kemarin ya, suaranya lebih horok. Kita tes di pintu belakang apakah masih. Semua kaca-kaca bergetar ya teman-teman, luar biasa ya, luar biasa. Teman-teman bisa coba ini, itu teman-teman. Untuk review Basoka yang ukuran 12 in ya. Jadi semoga mengobati rasa penasaran ya. Yang jelas kekuatan atau dB SPL-nya jelas ini lebih besar atau lebih tinggi daripada yang 8 in ya. Dan terima kasih untuk teman kemarin yang pesen ini dari Solo. Ini untuk mobil Timor dan kita coba kemarin pasang di mobil Timor juga masuk ya untuk ukuran ini. Jadi bisa siap untuk getarkan kaca-kaca mobil panjenengan ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu di konten berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.